Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du. Bersama Ana Ahmad Syukur Anugrah. Di video kali ini kita akan melihat ya, atau kita pergi berziarah lah. Bahasa lebih sopannya, kita akan pergi berziarah ke Universitas Asy-Syafi'iyah. Nah, Universitas Asy-Syafi'iyah ini bertempat di Kota Mukalla. Di Kota Mukalla, masih di negeri Yaman tentunya. Kita akan melihat bagaimana sistem belajarnya, bagaimana universitasnya, bagaimana bangunannya. Kita akan lihat sebentar lagi, insya Allah. Ya, kita sudah masuk di dalam bis ya, sebentar lagi kita akan jalan. Seperti yang Ana bilang tadi, kita akan ziarah ke Jami' Asy-Syafi'iyah. Ini sudah kita naik ke kendaraannya. Sebentar lagi kita akan sampai insya Allah dalam beberapa menit. Nanti akan Ana ambil sedikit bagaimana di perjalanannya, kita lihat bagaimana jamiahnya, insya Allah. Syekh Muhammad Ba'atiyah, beliau adalah ulama besar. Nah, beliau sudah mempunyai karangan banyak. Beliau ulama masyhur, ulama sudah terkenal. Nah, ini sebagian saja ya, kita nggak bisa masuk terlalu rinci ya. Jadi dari pihak kampusnya, dari pihak universitasnya tidak memberikan izin karena masih ada pandemi corona katanya. Dari Syekh besar, Syekh Ba'atiyah melarang siapapun yang masuk, harus ada izin, harus ada ini. Jadi ribet. Jadi kita ziarah sekitaran sini aja dulu, nggak apa-apa. Kita yang penting kita ambil barokah saja. Seperti inilah rupa tampilan Jami' Asy-Syafi'iyah ya. Walaupun tidak semuanya, yang penting sedikit ya, sedikit kita bisa melihat bagaimana profil atau bagaimana rupa Jami' Asy-Syafi'iyah. Jadi sekali lagi, Jami' ini bertempat di Mukalla, ya, masih di negeri Yaman tentunya. Dan Jami' ini baru ya. Jami' ini sekitar 2-3 tahun lah berdiri. Kalau pondoknya udah lama, tapi kalau Jami' universitasnya diresmikannya sudah ini baru 2-3 tahun, belum ada tamatan, belum ada alumni gitu. Nah, jadi ini baru, sama seperti Al-Wasathiyah yang kemarin. Nah, jadi semuanya berkah. Dimanapun tempat kita belajar, yang penting diaman, itu semuanya berkah. Nah, jadi ya seperti inilah. Sebelumnya minta maaf karena tempat ada videonya kurang memuaskan ya, karena keadaan
memang seperti inilah. Nah, jadi semoga bermanfaat.